tidak terkait dengan kasus yang sedang marak di kantor dewan. Mohon maaf, kasus apa ini? Kelebihan bayar untuk perjalanan dinas. Oh, artinya BPK ya. Jadi memang silaturahmi ini terkait dengan kekurangan bayar kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, informasi yang didapat bahwa saya baru melakukan cicilan sebesar 1 juta rupiah. Tapi kurang lebih pada tanggal Jumat. Ya. Terkait pengembalian? Terkait pengembalian BPK pada tanggal 15 September 2021 dan juga 11 Oktober 2021 saya menandatangani surat pernyataan memberikan kuasa untuk bendahara pengeluaran sekretariat DPRD melakukan pemotongan dari perjalanan dinas. Jadi total sudah 3 kali saya melakukan pengembalian kekurangan dari BPK. Dari pihak kejaksaan sendiri ada berapa pertanyaan Pak yang disampaikan? Pertanyaan hanya ada dua pertanyaan dan ada 3 poin yang saya lakukan untuk sebuah pernyataan dari saya secara resmi. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah apakah saya benar tidak melakukan pembayaran. Nah, di situ saya jawab dengan data dan juga fakta. Yang tadi di awal saya sampaikan bahwa pada bulan September dan bulan Oktober saya sudah menandatangani surat pernyataan. Selanjutnya pernyataan bahwa kedepannya saya mempersilahkan untuk bendahara pengeluaran sekitar DPRD untuk melakukan pemotongan dari dana perjalanan dinas sampai dengan selesai. Intinya dari saya pribadi mudah-mudahan berharap ini bukan satu masalah yang memang patut dibesar-besarkan. Karena memang setiap dari perjalanan hidup manusia itu membuat atau melakukan hilaf, melakukan kesalahan, dan mudah-mudahan ini kita nilai sebagai permasalahan yang tidak prinsipil. Oleh karena itu di awal tadi saya sampaikan bahwa kedatangan niat saya kemari adalah silaturahmi. Terima kasih. Pada hari ini saya melakukan silaturahmi ke rekan-rekan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kerinciawi dalam rangka silaturahmi. Tidak terkait dengan kasus yang sedang marak di kantor dewan. Mohon maaf, kasus apa ini? Kelebihan bayar untuk perjalanan dinas. Oh, artinya BPK ya. Nah, jadi memang silaturahmi ini terkait dengan kekurangan bayar kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, informasi yang didapat bahwa saya baru melakukan cicilan sebesar 1 juta rupiah. Tapi kurang lebih pada tanggal Jumat. Ya. Terkait pengembalian? Terkait pengembalian BPK pada tanggal 15 September 2021 dan juga 11 Oktober 2021 saya menandatangani surat pernyataan memberikan kuasa untuk bendahara pengeluaran sekretariat DPRD melakukan pemotongan dari perjalanan dinas. Jadi total sudah 3 kali saya melakukan pengembalian kekurangan dari BPK. Dari pihak kejaksaan sendiri ada berapa pertanyaan Pak yang disampaikan? Pertanyaan hanya ada dua pertanyaan dan ada 3 poin yang saya lakukan untuk sebuah pernyataan dari saya secara resmi. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah apakah saya benar tidak melakukan pembayaran. Nah, di situ saya jawab dengan data dan juga fakta. Yang tadi di awal saya sampaikan bahwa pada bulan September dan bulan Oktober saya sudah menandatangani surat pernyataan. Selanjutnya pernyataan bahwa kedepannya saya mempersilahkan untuk bendahara pengeluaran sekitar DPRD untuk melakukan pemotongan dari dana perjalanan dinas sampai dengan selesai.
Intinya dari saya pribadi mudah-mudahan berharap ini bukan suatu masalah yang memang pada patut dibesar-besarkan. Karena memang setiap dari perjalanan hidup manusia itu membuat atau melakukan hilaf, melakukan kesalahan, dan mudah-mudahan ini kita nilai sebagai permasalahan yang tidak prinsipil. Oleh karena itu di awal tadi saya sampaikan bahwa kedatangan niat saya kemari adalah silaturahmi.